kejadian di apartemen Grand Lakeview, yaitu ditemukan ada seorang perempuan dengan 14 luka tusuk menggunakan senjata tajam, dan 7 jam kemudian dari Resmob Satreskrim Polres Tangerang Selatan berhasil mengamankan seorang pelaku yang diduga melakukan penganiayaan atau percobaan pembunuhan atau pencurian dengan kekerasan yang dilakukan terhadap korban. Pelaku satu orang, bermula dari pelaku memesan korban melalui aplikasi MiChat, kemudian setelah berhubungan ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan, lalu terjadi keributan dan terjadilah penusukan atau penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Saat ini korban sedang dalam perawatan di rumah sakit RSUD Tangerang, dan saat ini pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polres Tangerang Selatan.